kelapa hijau. Oh. Kelapa hijaunya ini lagi habis. Ntar malam baru turun lagi loh. Apa tuh bedanya kelapa hijau dengan kelapa merah? Sininya merah. Sininya merah. Buka merah. Kelapa hijau merah. Kalau yang biasa warnanya putih. Terus apa bedanya kelapa hijau sama kelapa? Manfaatnya apa? Manfaatnya beda. Kalau kelapa hijau kan buat kayak kemarin dari COVID itu buat turunin panas anak-anak. Oh, ya. Waktu COVID kemarin kelapa ya. Hijau dicari untuk menurunkan panas. Iya. Banyak buat itu. Imun menurunkan imun dan pada imun. Oh, menumbuhkan imun. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute. Berdiri tegak di tengah. Jadi kalau bulan puasa meningkat ya? Meningkat gratis dong. Berapa peningkatannya, berapa ano? 500. Sehari bisa 1.500. Sehari? 3 hari habis. Ya, 3 hari habis. Kalau biasa? Hari biasa 200-an lah. 200 per hari. 100. Tergantung cuaca. Tergantung cuaca. Kalau cuaca panas, bagus, bisa 200. Cuaca bagus tuh panas. Ya. Jadi penjualan peningkat, ya, meningkat. Pengaruh. Itu jam berapa aja mereka biasa beli? Kalau puasa jam 4 ke atas. Jam 4 ke atas. Oh. Ini puasa dari mana ini ininya? Dari Cianjur. Kenapa dari Cianjur? Kenapa dari Cianjur? Ya. Dikirim tiap hari atau tiap minggu? 3 hari sekali. 3 hari sekali. Berapa satu? 1.500 sekali. 1.500. Oh. Itu rutin ya? Rutin, Bang. Si satu ekor berapa? Tapi kalau bulan puasa ini jadi berapa anunya? Harganya? Bukan anunya, apa pengirimannya meningkat? Meningkat. Kalau hari-hari biasa kan cuma 1.000. Ya. 2.000 ke bawah lah sampai 700. Kalau ini macet 1.500. Ini yang beli orang sini saja atau macam-macam? Ya, perumahan-perumahan sini aja. Langganan-langganan. Terus yang anu apa? Mana yang mereka sukai pakai gula, pakai es atau kebanyakan asli? Kebanyakan ini, gula sini kan gulanya gula ini, gula pakai dia. Bisa, banyak lagi dulu. Oh. Ini gula aren, ini gula tebu. Oh, ya. Jadi mana yang mereka sukai? Kebanyakan yang ini. Ini buat orang Jawa gitu aja katanya. Oh gitu. Iya. Kalau es enggak? Kalau es sama. Esnya juga ori sama. Iya, kebanyakan esnya ya imbang sih Om. Sama ini udah tahu sih namanya kan kelapa muda perawan, jadi tahu. Enggak ada yang tebel sama sekali. Terus manfaatnya apa sih khasiatnya kalau minum air kelapa? Air kelapa? Ya buat macam-macam sih katanya sih Om. Ya sendiri aja dia sehat terus. Katanya buat memperlancar ya, apa namanya kencing gitu. Ya, kanan darah juga? Ya bisa. Kelapa hijau. Oh. Kelapa hijaunya ini lagi habis. Ntar malam baru turun lagi loh. Apa tuh bedanya kelapa hijau dengan kelapa merah? Kelapa hijau sininya merah. Sininya merah. Buka merah. Kelapa hijau merah. Kalau yang biasa warnanya putih. Terus apa bedanya kelapa hijau sama kelapa? Manfaatnya apa? Manfaatnya beda. Kalau kelapa hijau kan buat kayak kemarin dari COVID itu buat turunin panas anak-anak. Oh, tepat. Waktu COVID kemarin kelapa hijau dicari untuk menurunkan panas. Iya. Banyak itu. Imun menurunkan imun dan pada imun. Oh, menumbuhkan imun. Kelapa hijau segini jam 6 sampai jam 12. Waktu kemarin. Iya, satu truk. Oh, khusus hijau. Kalau Mas sendiri dari mana? Saya dari Solo. Dari Solo. Coba. Ya. Jualan di Depok. Ya, rumahnya di sini juga. Rumahnya di sini. Tapi kelapanya dari Cianjur. Cianjur ya. Namanya siapa? Saya Mas Eko. Mas Eko ya. Oke, makasih ya. Iya, Om.